Oke, assalamualaikum. Oke, teman-teman bediler. Nah, kali ini saya punya rekomendasi senapan PCP bocap yang super irit dengan harga mulai dari 3 jutaan saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam bediler ya. Kembali lagi di channel Distributor Taktikal bersama saya. Saya kembali menyapa teman-teman dan juga para sobat bediler nih. Kalian dari kota mana saja? Silakan untuk menyempatkan waktu absen dulu di kolom komentar ya. Kalian bisa absen kalian ini dari kota-kota mana saja ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan juga, lancar rezekinya dan juga dipermudah segala urusannya ya. Untuk kalian yang tertarik mengoleksi PCP bocap namun budget kalian itu minim, teman-teman. Kali ini saya punya rekomendasi PCP bocap FX Icon 500cc. Unit senapan ini cukup irit ya, kalau hanya digunakan untuk hunting saja dia irit banget. Sudah pernah saya coba juga di 2700 PSI, dia bisa lebih dari 40 kali tembakan. Wah, mantul banget ya. Dan untuk spesifikasi kelebihan dari senapan ini itu kira-kira apa sih? Kalian harus banget untuk tonton videonya dari awal sampai habis, jangan sampai kemana-mana ya. Subscribe dulu, jangan lupa juga. Oke, nah yang pertama nih, senapan ini itu disupport dengan tabung bocap ya, volume 500cc, dimana kalau senapan itu sudah dipasang tabungnya pakai tabung bocap, itu memang irit banget teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, untuk senapan PCP dengan tabung bocap itu memang kebanyakan irit-irit banget ya teman-teman. Salah satunya adalah PCP bocap FX Icon ini. Oke, untuk popornya sendiri, senapan ini dari segi penampilan popornya pakai popor kayu mangga ya, seperti itu. Untuk modelnya model klasik up down teman-teman ya, keren banget. Apalagi juga ada beberapa ukiran-ukiran minim, ukiran-ukiran tipis ya pada bagian popor senapan. Oke, untuk selanjutnya senapannya juga sudah bermagazin, mempermudah teman-teman juga apabila ingin hunting ke hutan atau berburu ya, seperti itu. Nanti kalau pembelian senapan ini tidak perlu khawatir kalau magazinnya beli terpisah ya, karena setiap pembelian senapan PCP bermagazin di GSA pasti dapat free magazinnya sekalian. Oke, untuk selanjutnya lagi. Oke, untuk selanjutnya lagi teman-teman, untuk chamber yang dipakai ini pakai chamber monolight ya. Untuk senapannya ini masih semi CNC, jadi belum full CNC. Apabila teman-teman bediler ingin cari varian senapan PCP yang sudah full CNC, kami juga tersedia untuk seri PCP bocap yang lainnya. Contohnya adalah PCP Predator bocap Black Army Phantom, itu sudah seri full CNC untuk pengerjaannya. Namun kalau untuk FX Icon ini belum full CNC. Nah, untuk larasnya sendiri, senapan ini punya laras panjang 60 cm ya teman-teman, berbahan baja. Untuk manometer ini juga sudah tersedia, jadi nanti kalau pengisian angin ya, nanti dilihat manometernya pada si senapan itu terisi berapa atau sisa berapa. Dan untuk kapasitasnya sendiri, PCP FX Icon bocap ini mampu menampung kapasitas maksimal di 2700 PSI ya sahabat bediler. Dan untuk harganya sendiri, harga dari senapan ini di tahun 2024 bisa kalian miliki mulai dari harga 3 juta rupiah saja ya. Jadi di harga 3 juta rupiah sudah bisa bawa pulang senapan ini, nanti dapat juga kelengkapan yang lain dan juga bonus-bonus melimpah yang lainnya. Dan tenang saja teman-teman bediler, bisa order PCP bocap FX Icon ini dengan cara COD juga ya. Jadi nanti bayarnya setelah barang sudah sampai ke alamat penerima. Namun tentu saja kami punya syarat dan ketentuan yang berlaku apabila para konsumen ingin berbelanja dengan cara COD ya, seperti itu. Selain COD, kami juga bisa transfer lunas teman-teman. Nanti kalau transfer lunas, pastikan kalian juga dapatkan potongan-potongan khusus ya. Per bulannya pastinya ada event-event gede-gedean special promo, jadi jangan sampai kelewatan. Apalagi untuk senapan ini, kalian juga bisa untuk transfer lunas ya. Nanti untuk nomor rekeningnya hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya, seperti itu. Untuk uji tes atau juga video-video tutorial terkait senapan ini, nanti kalian bisa scroll ke bawah atau tunggu saja video-video selanjutnya terkait senapan ini lebih dalam ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini, saya akhiri. Terima kasih banyak dan salam satu laras. Dadah.